Edu Friends, tahu nggak sih kalau bulan itu tidak mengeluarkan sinar sendiri? Lalu, dari mana bulan bisa mengeluarkan sinarnya? Kita bisa melihatnya bersinar pada malam hari karena ada pantulan dari sinar matahari di permukaannya. Inilah kenapa kalau siang hari bulan tidak terlihat, karena saat siang hari matahari bersinar lebih terang. Jika kamu memperhatikan bulan pada malam hari, apakah kamu menyadari bahwa bentuk bulan berbeda-beda setiap malamnya? Kadang berbentuk lingkaran penuh, kadang hanya setengahnya. Kok bisa ya? Yuk, cari tahu alasannya bersama Edu. Perubahan bentuk bulan setiap malam ini disebut dengan fase bulan. Cahaya matahari menerangi sebagian wilayah bumi dan bulan setiap saat. Namun, perputaran bulan mengelilingi bumi menyebabkan bagian gelap atau malam bulan yang terlihat dari bumi berubah-ubah setiap harinya. Hal inilah yang menyebabkan bentuk bulan berbeda-beda setiap malamnya di mata kita, Edu Friends. Fase bentuk bulan dimulai dari fase bulan baru, lalu fase bulan sabit, bulan setengah, bulan bungkuk, kemudian fase bulan penuh atau yang biasa kita sebut bulan purnama, lalu bulan sabit tua, bulan bungkuk, bulan sabit, dan kemudian akan kembali ke fase bulan baru. Nah, sudah tahu kan fakta tentang bentuk bulan? Yuk, cek fakta-fakta menarik lainnya seputar bulan, bumi, matahari, dan benda langit lainnya di buku ensiklopedia geografi terbitan BIP. Eits! Dengan minimal belanja buku terbitan BIP senilai Rp150.000, kamu akan dapat voucher Rp100.000 untuk belajar soal online persiapan ulangan harian, UN, SBMPTN, CPNS, Polri, dan lain-lain di edutor.com. Jangan sampai ketinggalan promonya ya!